Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Nurul Iman. Untuk semua teman-temanku dimanapun saja kalian berada, apa kabar? Dan aku selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian agar kalian selalu sehat, bahagia, dan juga diberikan kesuksesan. Nah, di videoku kali ini aku mau mukbang buah jeruk liuting ya guys. Liuting itu bahasa Mandarin, dan saat ini tuh lagi musimnya buah liuting. Jadi ini harganya juga relatif murah banget. Namanya jeruk liuting. Kalau di Indonesia itu apa ya? Saya juga nggak tahu. Jeruknya itu manis banget, tapi ini susah dikupas. Jadi, malamku ini ya guys, sebanyak ini. Coba kita bisa ngabisin buah liuting ini apa tidak? Oh, sebelum kita makan, pas kita berdoa dulu. So guys, aku harap kalian enjoy bersama gue menikmati makanan, menikmati buah liuting ini. Jadi aku ini sebagai pengobat rinduku dengan Taiwan. Kenapa? Dulu tuh kalau waktu aku di Taiwan itu biasanya kan waktu musim buah jeruk liuting, aku belinya itu satu kardus itu cuma 100 NT guys. Kalau sekarang sudah tidak tahu ya, karena sudah berapa tahun yang lalu, mungkin ada perubahan harga dan yang lainnya. Tanpa pakai lama-lama, langsung kita santap buah liutingnya. Wow, airnya pada keluar. Manis dan juicy banget. Wah. Wow. Aku suka banget makan buah liuting ini karena selain sangat manis, rasanya juicy banget guys. Pokoknya mantap nih. Dua. Thank you.
Dan ini jeruk yang ketiga. Ini jeruk yang keempat, guys. Dan ini yang keenam kalinya. Alhamdulillahirabbil alamin, guys. Sudah kenyang sekali makan malam dengan 6 buah liuting, jeruk liuting ini. Dan di sini masih ada sisa 4 biji dan aku tidak bisa ngabisin lagi, guys. Terima kasih untuk teman-temanku yang sudah menyaksikan video makanku ini. Semoga saja kalian terhibur.
Dan akhir jangan pernah bosan untuk menonton videoku ini. Dan akhir kata aku ucapkan thank you so much for watching this video. If you like it, share to everybody. And see you again next video. Bye bye.